Buat siapa bonekanya? Buat siapa? Si Anu. Ih, cute-nya, cute-nya. Jadi gua kecil, imut, mungil, lucu, gemes. Ngomongnya sama Dede Ayu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai-hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Panggilan sayang spontanitas yang dilakukan oleh Lesti Kejora, ungkapan alam di bawah sadarnya. Ya, panggilan mesra kepada Bilar, sang kekasih hati, pujaan hati. Masa sih teman manggilnya sayang? Tidak mungkin. Now. Apalagi pas digandeng begini guys. Ya, so sweet banget kan. Kencan di hari ini tentunya membuat kita cute baper abis karena ulah mereka berdua. Ya, apalagi panggilan sayang dari Lesti yang selalu terngiang-ngiang di kuping kita, di benak kita. Ya, keuan mereka berdua di siang hari ini menjelang kencan entar malam. Tentu Dede Lesti memandang Kak Bilar, memandangmu, memandang sang pujaan hati, sang kekasih, Kang Arison. Ya, walau mereka sulit terciduk dan momen-momen itu dibagikan setelahnya, artinya memang bahwa hubungan mereka itu bukan main-main. Hubungan mereka lah keseriusan cinta di antara keduanya yang dibina dan tentu direstui oleh kedua orang tua mereka. Hal itu dibuktikan dengan akrabnya Dede Lesti bersama keluarga Bilar. Ya, tak main-main, memang Lesti sudah memboyong hati keluarga Bilar. Semuanya jadi cute baper dibuatnya, terutama Mae Bilar yang langsung suka banget sama Lesti Kejora. Hal ini ya menunjukkan mereka memang saling perhatian satu sama lain dan keluarga mereka juga mendukung satu sama lain. Lalu bagaimana kira-kira terkait panggilan sayang tadi yang secara spontan dan tak hanya sekali dua kali, beberapa kali kita sudah menciduknya dan ini adalah salah satu bukti bagi mereka yang masih mengatakan bahwa Lesti dan Bilar settingan karena ada ya mungkin mantan yang belum bisa move on mengatakan bahwa Lesti dan Bilar masih hanya sebatas sandiwara settingan belaka. Hal ini membuktikan ya tadi ketika secara spontan Dede dan beberapa momen event ya tak sengaja serta kawan yang mereka tamakan itu menunjukkan bahwa memang mereka sudah memiliki hasrat untuk bersanding. Cuma Bang B memang masih menyiapkan budget
untuk bisa bersanding dengan Dedek Lesti. Itu saja dari kita di siang hari ini. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.